balik lagi sama gue, Street Host Magang, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Nah, kali ini gue masih di bilangan Jakarta Barat. Gue sekarang lagi ada di salah satu toko secondnya TKB Group Indonesia, ada di KJS, alamatnya ada di bawah ya. Kalian bisa datang aja nih buat yang lagi nyari velg second, atau bisa juga follow Instagramnya, dia ada di bawah. Oke? Gue kesini tuh rencananya mau nyari velg second yang sesuai sama budget gue deh, yang cukup di budget gue. Ini ceritanya gue sekarang nih lagi punya budget kisaran 2 juta sampai 2 juta setengah. Kira-kira gue dapat velg apaan? Langsung datang aja yuk. Ikutin gue. Oke, ini udah ada Bang siapa nih, Bang? Bang Andri. Bang Andri. Ya. Ini semuanya mirip-mirip ya namanya. Kemarin di TMS kita namanya Andre, ini kesini kita namanya Andri. Ya. Oke, Bang. Jadi ceritanya gini. Gue punya mobil itu Calya, ya. Dan gue cuma punya budget 2 juta. 2 juta. Velg apa nih yang gue bisa dapat di sini? Mau ring berapa nih? Mau pakai ring berapa? Enaknya ring berapa kalau Calya? Kalau misal Calya 15 bisa, 14 bisa, 16 5, bisa. 14 dulu deh. 14 dulu ya. Coba 14 lu bisa masuk. 14 kalau misalkan yang originalnya bawa mobil Calya New Brio bisa. Dia PCD-nya 4x100, offset-nya 45. Terus bannya 175, 65, 14. Ini berapa? Ini harganya ya 2,5 bisa. Kan 2 juta budget gua. Oh iya, kan bisa nego-nego budget. Kan bisa. Oh, bisa nego, bisa. Ini 2 juta. Ini kondisinya kayak gimana? Kondisinya ini ya bawaan mobil lah sekitaran 80%. 80% itu dilihatnya dari mananya? Dari kondisi bannya sama body fisiknya. Body fisiknya dia. Pas ini kan belum ada yang lecet, paling pemakaian aja. Iya sih, masih ini ya palingnya ada gini-gini doang nih. Ini untuk ban masih tebal lah ya segini. Tebal dia. Ini 80% lah. Ini 2 jutaan. 2 jutaan. Annya sampai 29 gitu enggak? Enggak, paling ya kalau misalnya mentok-mentoknya kita kasih harga segitu. 2 juta. 2 juta. Selain ini, selain Selain ini bisa nih. Agia. Ini 14 juga nih. 14 juga sama speknya. Cuma beda model, ya, doang. Beda model di velg ya. Oke. Okay. Ini 2 jutaan juga. 2 jutaan juga, ya. Kondisinya sama. Ini mah sebenarnya tinggal nyari kondisi yang mana yang paling bagus aja ya, berarti ya. Dan customer kan pengen nyari juga kondisinya sama modelnya. Terkadang modelnya kan pengen ada yang palang begini, ada yang rame, ada yang celok gitu. Oh, oke. Okay. 14. Coba naik ke 15 nih. Ke 15-nya itu ada selain OEM mungkin ada yang silent racing yang 15 berarti. 15 itu. Ada. 15-nya itu NK nih. Oke, okay. Itu? Dia speknya 4x100, terus lebarnya 7, offsetnya 45. Ini 15 tuh? 15 dia. Berapaan? Itu kenanya paling 2,5. Kisaran 2,5? Sekitar 2,5. Masih nego? Masih bisa goyang harganya? Paling sedikit lah goyang-goyang. Okay. Itu baru velg doang ya? Oh iya, bener ya. Velg doang ya, belum sama ban ya. Oh, berarti tunggu sebentar. Kalau ini di 14 harga 2,5, 2 juta 2,5 itu udah sama ban. Sama ban. Ada yang belum sama ban berarti. Sama ban. Berarti anggap lagi nih, misalnya gua nemu gua pengen velg OEM yang tadi Brio. Tanpa ban, bisa? Tanpa ban. Bisa, bisa. Ada stoknya? Ada stoknya. Yang enggak ada stoknya yang mana nih? Nah, nanyanya yang enggak ada stoknya. Bisa juga tuh. Oke, 15 ini ya. 15, terus apa lagi tuh? Terus ini, terus sama yang ini pesan bisa. Pesan, oke. Okay. Pesan sama webet bisa. Oh, ini. Dia kondisinya kan dia ya, udah ada lecet-lecet ya, second mah emang wajar lah. Ya. Udah repairan juga, warnanya kalau misalkan pengen lebih bagus bisa di repair juga. Kita di sini ada sediain cat kompresor. Oh gitu. Itu bentar, ini kan tadi budget gua 2 juta sampai 2 juta setengah. Itu velgnya doang. Kalau tambah repair atau repaint jadi berapa? Nah, kalau misalkan tambah itu paling kan dia harganya 2,5, paling nambah 500.000 jadi 3 juta. Itu velg udah doang. Velg doang. Udah terima beres rapi. Wow. Nah, itu tadi ring 15. Kalau ring 16-nya? Nih, ada standar Honda Jazz. Honda ini yang udah sama ban ya? Ini udah sama ban. Ini aslinya bukan hitam kan? Aslinya warnanya yang kayak gini, silver. Oh, ini dicat sama ya, orang dicat ini? Iya, dicat sama ini ya. Konsumennya dicat. Oke.
Okay. 2 juta sampai 2 juta setengah, tapi ini bannya udah lumayan tipis ya? Lumayan tipis, tapi kan dia terkadang ring 16 ya itu upgrade-an bannya ada yang 195-50, ada 195-45 tergantung kondisi mobilnya, kayak mobil Calya atau mobil Jazz atau mobil Brio. Makanya dia di upgrade-nya. Bannya belum cukup ya? Uh-uh. Oh, ini bekas katana nih dia mobilnya. Misalnya nih, penonton gue nih, Heiser mau beli velg second, datangnya kemana nih? Ke Jalan Meruya Ilir, nomor 38B. Patokan itu samping PMP Pak Raden. Oh, jadi sambil nunggu tuh mobil velgnya diganti, bisa sambil makan? Betul. Ditraktir nggak di sini? Insya Allah, ditraktir. Oke ya, Heiser langsung datang aja. Tadi, ini alamatnya di bawah nih, bisa langsung datang aja atau bisa follow Instagramnya, ada juga KJS, ada, ya KJS Second langsung di sini, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Bursa Velg Second TKB, ada di sini juga. Oke, makasih semuanya, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena sebentar lagi akan ada giveaway 2 set velg kalau kita mencapai 100.000 subscriber. Gua Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.